get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast nyantai kali ini di Angkringan Mekarsari. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Habis begadang nonton semifinal yang terakhir tadi malam. Gimana? Masih ngantuk ya buat kalian semua? Oke, sobat semua, kita jumpa lagi di podcast nyantai sambil ngobrolin ini. Tema kita hari ini tentang siapa calon juara Euro 2020 kali ini, yang tadi malam habis pertandingan terakhir semifinal antara Denmark melawan Inggris yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor tipis 2-1 melalui extra time yang diciptakan oleh Sterling melalui titik putih. Gimana melihat pertandingan tadi malam, jagoan mana yang kalian unggulkan untuk menjuarai Euro 2020 kali ini? Apakah Italia ataupun Inggris di final yang akan bertemu di Stadion Wembley? Tuan rumah, sebagai tuan rumah, Inggris memang dijagokan. Itali juga sangat bagus sih. Menurut saya 50-50 untuk calon juara kali ini Euro 2020 melalui dari kualifikasi sampai sekarang permainannya sangat bagus. Itali juga itu permainannya stabil, backnya juga sangat kokoh, dan kipernya juga sangat bagus ya. Menurut saya kalau kipernya Italia itu Donnarumma itu sangat bagus, refleksnya masih muda juga, back-backnya juga sangat tangguh, dari kombinasi antara Bonucci sama Chiellini itu sangat bagus dan kuat. Apakah bisa ditembus oleh striker dan gelandang-gelandang dari Inggris, yaitu Harry Kane, Sterling, ataupun juga siapa? Jordan Sancho, ya banyak pemain Inggris sih lainnya. Jagoan mana yang kalian unggulkan di final Euro 2020 kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Menurut kalian siapa yang cocok dan pantas untuk menjuarai Euro 2020 kali ini? Apakah Inggris sebagai tuan rumah? Apakah juga Italia yang permainannya sangat indah dan sangat cantik melalui counter attack yang cepat, dan permainan tim umpan satu duanya yang sangat bagus sih menurut saya, yang sangat indah, beda sama permainan Italia sebelum-sebelumnya, yaitu permainannya yang mengandalkan catenaccio frontal, tapi sekarang ini dikombinasikan dengan permainan cantik umpan 1-2 dan juga permainan tim yang sangat indah. Apakah striker-striker Italia itu juga bisa menembus benteng kokoh dari pertahanan Inggris yang dikawal oleh Harry Maguire juga bersama John Stones, main Manchester City, duo Manchester sih di back jantung pertahanan Inggris? Apakah striker-striker Italia pada itu Immobile ataupun juga Federico Chiesa ataupun juga Insigne
bisa menembus pertahanan kokoh dari pertahanan Inggris yang kali ini dijatuhkan sih karena tuan rumah yaitu yang diadakan di Wembley Stadium Inggris. Ayo buat kalian semua, silakan komen di bawah ini jagoan siapa yang kalian unggulkan, apakah Italia atau Inggris yang pantas dan sangat cocok untuk menjuarai Piala Euro 2020. Melihat pertandingan-pertandingan sebelumnya, silakan kalian komen di bawah ataupun juga bisa komen di Instagram saya gendoil_ahmad. Bisa kalian komen di situ juga, jangan lupa follow juga ya Instagram saya itu tadi gendoil_ahmad. Ntar saya kasih tahu di deskripsinya. Silakan kalian komen tim mana yang pantas untuk juara di Piala Euro 2020 kali ini. Melihat pertandingan-pertandingan yang sangat seru, yang sangat ciamik dari terakhir tadi malam semifinalnya, pasti kalian semua pasti begadang sekarang ini, masih pada ngantuk ya. Oke. Semoga video kali ini bisa menginspirasi bagi para pecinta-pecinta bola yang kangen dengan tontonan-tontonan bola, yang kangen dengan pertandingan-pertandingan siaran langsung, apapun itu Liga Indonesia ataupun liga-liga di luar yang sekarang ini masih kita dalam tahap pandemi yang nggak bisa seluasa mungkin untuk menonton pertandingan itu. Semoga COVID cepat selesai, semoga cepat hilang dan pulih dan normal kembali, baik itu perekonomian ataupun juga kehidupan kita normal lagi. Doakan saja ya. Oke, cukup sekian dulu, semoga podcast kali ini bisa menginspirasi kalian semua. Jangan lupa bantu dan supportnya dan kasih komen di bawah video apa yang cocok atau yang ingin podcast kita selanjutnya, silakan komen di bawah ini ataupun juga bisa komen di Instagram saya. Menurut kalian video apa yang bagus atau yang cocok untuk podcast nyantai di angkringan Mekarsari. Dan jangan lupa kalau Anda semua atau sobat-sobat semua yang area Ngoro, Jombang, Jawa Timur sekitarnya, untuk mampir di angkringan Mekarsari ataupun juga rumah bunga Mekarsari, banyak juga bunga-bunga yang bisa kalian koleksi ataupun juga bisa nongkrong di angkringan Mekarsari. Kita bisa buat video bareng, bisa collab bareng, silakan. Karena di sini kemarin sudah saya beritahukan yang launching itu sama video badan berkreasi. Silakan mampir aja, bantu kami dan support kami terus untuk selalu berkarya dan membuat video-video yang menarik dan bisa memberikan info bagi kalian semua. Makanya jangan sampai kelewatan sedikit pun video dari kami. Support terus dan bantu terus untuk kami termotivasi untuk membuat video-video yang menarik bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan tanda loncengnya dipencet biar tahu notifikasi yang terbaru dari podcast kali ini di podcast nyantai angkringan Mekarsari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu dan selalu stay at home di rumah karena sekarang masih
PPKM untuk stay di rumah. Oke, cukup sekian dulu. Bye. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.